melihat potensi sumsel ada nggak malah kira-kira yang bisa di, bisa dibikin untuk film gitu, tempat syuting atau gimana? Banyak sekali, banyak sekali yang kalau kita tinggal di sini. Bisa jadi apa ya? Di Indonesia ini memang alamnya sangat potensial. Kira-kira pengen tahu tanggapan Bang Haji tentang penggemar Bang Haji sendiri yang ada di Sumatera itu. Mungkin saya melihat beberapa kali pas di Jambi, di Sumatera Selatan itu pengunjungnya luar biasa. Jadi seperti tadi mengatakan bahwa itu manusia seperti itu. Umumnya kita lantas di Sumatera seperti itu, luar biasa. Luar biasa. Jadi saya sendiri merasa terharu, merasa bahagia, terharu. Mereka tertarik, mereka antusias, dan mereka luar biasa. Orang pada putusan tadi sebelumnya itu kalau jarum di jantung nggak jatuh. Saya minta bisa 50.000 masalah. 50.000 masalah. Oke. Okay. Banyak orang itu banyak warga yang ingin apa menyatukan visi misi dalam menangani musik-musik Bang Haji ini. Kira-kira untuk Soneta Fans Club sendiri untuk pembentukan gimana caranya Bang? Oh, saya tidak melihat kewajiban di dalam pembentukan fans club karena nanti itu jadi tidak objektif. Fans club itu harus tumbuh secara alamiah. Dan saya sekitar mengetahui barangkali ya merestui itu, tapi tidak boleh berada pada secara struktural. Sehingga fans club itu harus tumbuh sesuatu yang murni, muncul dari masyarakat. Mereka yang membentuk itu, kalau saya ingin membentuk, maka sangat subjektif. Ya, paling tidak untuk merestui banget ya. Untuk merestui itu berarti kan ada semacam syarat-syarat khusus ini. Kalau nggak begini nggak saya restui. Mas Ketua Fans Club ya. Jadi bisa kasih keterangan. Ini namanya Endang Zulfikar. Silakan kasih keterangan tentang apa itu Santa Fans Club. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini terima kasih bahwa ini sudah berjalan. Bahwa Soneta Fans Club Indonesia ini sudah lama berdiri. Berdirinya tahun 1989. Sesi baru. Jadi tujuan daripada Soneta Fans Club Indonesia ini adalah meningkatkan kewasannya, terus mendukung misi Soneta yaitu sesama yang ketiga menjaga melindungi seni budaya bangsa dan juga yang paling kami itu adalah menjalankan lirik-lirik yang ada di Soneta atau di lagu-lagu Bang Haji. Jadi tujuan adalah yang pertama itu meningkatkan kewasan sesama umat. Terus yang kedua itu mendukung misi Soneta di seluruh muslim. Yang ketiga termasuk menjaga nama baik Soneta untuk pimpinan kewasan. Sebagai ketua bisa berbagi pengalaman bagaimana cara untuk membentuk atau mengumpulkan sama-sama penggemar sehingga menjadi SFJ. Awalnya Soneta Fans Club Indonesia itu
berdiri di Renusa-Renusa Asapia. Jadi dulu kebetulan saya salah satu pemain di Renusa-Renusa Asapia. Kebetulan saya mengurusi kegiatan dari Renusa-Renusa Asapia itu. Kebetulan Renusa-Renusa Asapia itu menjadi suatu radio informasi daripada kegiatan kita yang pagi pada saat itu melakukan keluar. Nah, terus sebelum terbentuk Solekar dan Surga Indonesia itu, saya bentuk Solekar dan Surga Sampia Radio Surga Sampia FM-nya. Terus langkah keduanya terbentuk Solekar dan Surga DKI. Nah, setelah terbentuk Solekar dan Surga DKI, rupanya saya banyak masukan atau protes dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Kalimantan. Dia mengatakan kepada saya bahwa Roma Irama dan Soleta Lupi itu bukan milik orang Jakarta. Nah, jadi orang-orang yang protes itu saya kumpulkan, yang dari Indramayu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan sebagainya, saya bentuk Soleta Persuk Indonesia. Jadi sebetulnya Soleta Persuk Indonesia itu berdiri tahun 8 bulan sudah berdiri. Bagaimana SFC Sumsel bisa melebur ke dalam SFCI? Kira-kira ada semacam cara caranya atau bagaimana? Untuk membentuk suatu Soleta Persuk Indonesia itu serasa mudah. Yang sudah kita lakukan itu misalnya ada keinginan di seluruh daerah, misalnya Surabaya atau Jawa Timur, itu dibentuk dari masing-masing kami dikumpul dan di Indonesia mertuanya nanti kita deklarasikan dari pusat dan jabatan. Mungkin juga untuk di daerah Palembang mungkin ada rekan kita juga kalau mau dibentuk ya seperti itu. Jadi dibentuk dulu, dikumpulkan dulu kayaknya bang deklarasi, baru nanti dari pusat atau saya yang mau deklarasikan. Selalu solidaritas nanti mau menang Pak Haji. Insya Allah Pak Haji bisa. Diskon. Mungkin penggemar Pak Haji sampai luar negeri juga. Nambah sedikit. Rekan-rekan mantan, kebetulan saya mantan juga di kantor Kantor Kemenang Pak Eko dari Sriwijaya Pos ini. Jadi saya informasikan sedikit bahwa Soneta Fans Club sejatinya di Sumatera Selatan ini sejak 2 tahun yang lalu sudah eksis, namun memang hanya terbatas karena memang belum kita launching secara besar-besaran. Ternyata setelah kita ekspos sekali di media Sriwijaya Pos, Sumet dan beberapa media lokal di Sumatera Selatan, dan kita buatkan situs website, itu luar biasa responnya. Bahkan salah satu itu ketua KPU Bani Marsin itu tadi di salah satu pembina kita. Ini salah itu. Bisa saya cakapin itu ketua KPU ikut, jadi ada dari DPR, dari segala lapisan masyarakat responnya luar biasa. Malah atensi dari mereka agar SFCI Sumsel ini dibesarkan, dikembangkan ke 15 kabupaten kota, dan ini sudah kita respon ke kantong-kantong kita, dan alhamdulillah luar biasa responnya. Dan